Huh? Hello Sobat Tani semua, jumpa lagi dengan Juliono TV. Kali ini saya lagi jalan-jalan ke sawah melihat tanaman padi. Banyak juga tanaman padi para petani yang terkena serangan wereng. Jika telat penanganan wereng, dalam satu minggu bisa rusak semua padi yang terserang wereng. Wereng merupakan hama yang sering ditemui pada tanaman padi. Hama wereng adalah sejenis serangga kepit terbang yang memiliki kebiasaan untuk menghisap cairan tanaman. Wereng dibedakan menjadi tiga jenis, yakni wereng hijau, wereng coklat dan wereng punggung putih. Wereng coklat, Nilaparvata lugens, merupakan hama yang sangat merugikan untuk tanaman padi. Penyakit wereng sangat cepat menyerang tanaman padi. Jika terlambat dalam mengendalikan penyakit wereng, tanaman padi bisa gagal panen. Untuk pengendalian hama wereng, biasanya petani menggunakan bahan kimia berupa insektisida tip kontak dan sistemik berbahan aktif sipermetrin ataupun imidacloprid. Namun penggunaan bahan kimia ini secara terus-menerus bisa mengakibatkan wereng menjadi resisten terhadap insektisida yang digunakan, sehingga akan sulit dikendalikan di kemudian hari. Oleh kerana itu, diperlukan pengendalian hama secara terpadu yang lebih ramah lingkungan. Alhamdulillah, tahun ini, tanaman padi saya aman dari serangan wereng. Saya tahun ini, menanam padi jenis Impari 42 dalam 15 hari lagi, sudah panen raya. Semoga hasilnya melimpah dan barokah. Thank you.
Terima kasih sudah menonton video kami. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Semoga bermanfaat.